Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spon Aquatic. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips cara merawat ikan pitas dari ukuran 5-6 cm. Saya rawat 2 bulan menjadi ukuran sekitar 12-14 cm ya teman-teman. Dalam hal perawatan bebas, khususnya untuk ukuran 5-6 cm agar cepat besar, sangat mudah teman-teman. Yang pertama, jangan lupa filter selalu dinyalakan dalam suhu 30-32 derajat ya. Kemudian untuk wattmeter selalu saya hidupkan nonstop, bertujuan agar ikan lebih agresif dan cepat lapar, karena di sini kan bisa dilihat berenang terus ya. Kan tipes dari ukuran 4-5 ternyata sangat mudah dalam proses pembesarannya teman-teman. Untuk porsi makan itu sendiri saya kasih 3 kali sehari. Untuk makan pagi biasanya saya kasih ikan mas, untuk siangnya dikasih udang, untuk malamnya saya kasih ikan cere air tawar ya teman-teman. Untuk udang itu sendiri biar warna cepat muncul seperti ini. Kemudian untuk ikan sere biar bodi itu lebih cepat terbentuk dan cepat gede. Sebenarnya sih hanya itu saja, pokok makanan harus diperhatikan untuk pemeliharaan ikan pitas dari ukuran 5 dalam 2 bulan sudah mencapai ukuran ya 15-17 cm ya teman-teman. Ini operasi saya menggunakan karang tahu, itu apung, biopol, dioring, dari tangkapu, pun, di terakhir seperti biasa saya kasih karang ya teman-teman. Tentunya jangan lupa ditaruh pos kaki biar orang nggak ikut terbawa masuk. Saya kira cukup sekian, semoga bisa memberi hiburan serta sedikit sharing tentang perawatan ikan bebas dari kecil hingga sekarang menjadi cepat gede.
selama 2 bulan teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel yang sepenuh konten dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Agar video ini berkembang dan bisa bersemangat lagi dalam pembuatan video-video yang lainnya tentunya. Saya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.